Allah, kami datang. Waalaikumsalam. Wah, ini. Aduh, ini Mang Haji Ojo udah siap-siap aja. Iya, Pak Hari, supaya tidak telat gitu. Mak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak. Masih. Aduh. Gimana di jalanan? Aman. Kalau gitu kita langsung aja berangkat ya. Biasanya mereka tuh suka tepat waktu. Ya udah, ayo. Mang Haji Ojo sama Yujum, ayo. Mang Ojo aja udah jadi haji. Kenapa Hari yang serba kecukupan malah belum? Masya Allah. Betapa gak bersyukurnya Hari atas nikmat Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, Mang Haji Ojo, ayo kita jalan. Aduh, Pak Hari jangan panggil Mang Haji itu. Biasa aja Mang Ojo gitu. Mang Ojo kan udah jadi haji. Jadi Mang Ojo berhak dipanggil haji. Ayo, Pak Haji Ojo. Ayo. Tentunya nih sibuk pisan jadi panitia teh. Ah itu cuma setahun sekali Mang Haji Ojo. Cuman buat ngilangin pikun aja. kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong saya minta maaf lahir batin. Sami-sami. Terus ngomong-ngomong itu usahanya bubur Haji Sulam bagaimana? Alhamdulillah makin lancar aja. Ya Pak Jokma. Tapi ngomong-ngomong saya mau salaman minta maaf nih Melani. Oh ya silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Alan wah sahlan. Wah, udah lama enggak ketemu Pak Haji. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekarang ini sudah berapa banyak minimarketnya Pak Haji? Sudah banyak dong. Alhamdulillah masih satu, belum berubah. Alhamdulillah. Yang satu itu juga kecil. Alhamdulillah. Ya rencana sih Ane ini mau buka di tempat yang lain aja. Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang pas tuh lokasinya tuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Kelihatannya watak sombongnya Haji Abang mulai deh nih kumat lagi. Haji Ojo. Oh, saya jadi malu. Saya ini kan belum berhaji, tapi sudah mendapatkan gelar hajah juga. Itu namanya doa, ya. Gue juga dulu gitu, ya waktu baru-baru nih. Wah, di mana-mana panggil hajah semuanya, hajah. Malu juga. Aduh, kok panggil hajah sih gitu. Gak taunya ada temen nih, ngejelasin ya. Gak apa-apa Bu, katanya. Itu sama juga dengan doa. Iya tuh Ju. Kalau Latrim bilang haji itu adalah doa. Amin, ya Allah. Badrun, inget gak nih siapa? Iya, Mak. Siapa sih yang bisa lupa sama Haji Rodia dan almarhum Haji Sulam? Oh iya. Anda belum kenalan nih, nama suaminya Haji siapa ya? Oh iya, saya Haris Sugardi. Dan sampai hari ini saya masih belum jadi haji. Tapi insya Allah, dalam waktu dekat Haris Sugardi akan menjadi haji. Dan pada kesempatan ini, Hari juga minta doa dari semuanya, agar insya Allah Haris Sugardi dimudahkan menjadi haji. Amin, insya Allah. Insya Allah lo gampangin semuanya. Yang penting niatnya lebih kencang ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Tumben nih datangnya telat. Maklum, naik angkot.
Abi pingin tahun ini Abi naik haji, Umi. Dan Abi udah menghubungi banyak sekali biro untuk mendapatkan informasi. Dan ternyata banyak biro yang masih membuka untuk keberangkatan dalam waktu dekat ini, Umi. Dan insya Allah Abi pakai yang N+. Memangnya masih ada kursi, Bi? Alhamdulillah, Umi. Insya Allah masih ada. Alhamdulillah. Niat Abi yang baik, niat yang suci, dan Umi akan selalu mendukung, Bi. Ma juga ikut mendoakan supaya keinginan kalian untuk pergi haji dikabulkan oleh Allah. Subhanallah, begitu indahnya panggilan Allah itu. Coba nanti rasakan aja. Begitu sampai di sana, itu air mata langsung bercucuran. Saking bahagianya kita, saking indahnya itu panggilan Allah. Iya, Ma. Makasih banyak, Ma. Hari akan segera mendaftarkan Hari dengan Umi berdua, Ma. Alhamdulillah. Mak seneng dengernya nih, Rob, Adi. Iya, Pak Ari Soekardi. Saya juga seneng mendengarnya Pak Ari Soekardi mau pergi haji. Mudah-mudahan nanti tidak ada hambatan, tidak ada halangan, dan berjalan dengan lancar, Pak Ari Soekardi. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Insya Allah.